Film inspirasional sudah sering banyak dibuat akhir-akhir ini di Indonesia. Begitu pula dengan film biopik dari tokoh yang terkenal. Tapi film biopik bertemakan olahraga yang inspirasional bisa dibilang jarang dibuat di Indonesia. Ada film Tiga Sri Kandi yang mengangkat tim panahan putri Indonesia yang meraih prestasi di Olimpiade Seoul di tahun 1988. Film yang menggambarkan perjuangan tiga atlet putri panahan Indonesia, Nur Fitriana Saiman, Lilis Handayani, Kusuma Wardani, cukup menggambarkan bagaimana kerasnya latihan mereka di bawah asuhan sang pelatih, Donald Pandiangan. Di episode kali ini, akan membahas film Tiga Sri Kandi. Buat apa kami berlatih? Bekerja keras bertahun-tahun kalau pada akhirnya batal berangkat ke Moskow. Dan kami juga akan menampilkan cuplikan grafis perolehan penonton film dan grafis film yang akan tayang selama bulan ini. Kau itu atlet, butuh itu ku protein. Akhirnya kau jadi PNS. Sudah mama pergi untuk pelatnas, Pak. Belum tentu kau berhasil di sana. Indonesia! 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 Bicara mengenai film yang bergenre drama, lalu dengan kekuatan cerita yaitu bercerita mengenai dunia olahraga, tentu jarang sekali diangkat menjadi tema yang dianggap menarik ya Bu ya? Iya betul, apalagi olahraga panahan ya saya. Iya, itu kan sangat jarang sekali. Iya, sebelum tahun 1988, olahraga panahan itu yang tidak begitu populer. Ya. Tapi setelah 1988, tim panahan putri Indonesia memenangkan medali perak di Olimpiade Korea Selatan. Ini olahraga panahan langsung menjadi seksi dan menjadi populer. Iya, langsung ya, diminati oleh banyak orang. Iya, karena itu penghargaan pertama untuk pertama, Olimpiade. Setelah sekitar 30 tahun lebih keterlibatan Indonesia dalam dunia Olimpiade, maka kemudian medali perak membuka jalan bagi Indonesia untuk kemudian selalu meraih medali dalam Olimpiade. Tentu jalan ini bukan perjalanan mudah, karena tiga Sri Kandi, ada Nur Fitriana, Lilis Handayani, dan Kusuma Wardani telah menjadi tiga Sri Kandi yang berhasil menorehkan prestasi yang begitu luar biasa. Yang paling penting dalam hidup bukan menaklukkan, tapi berjuang keras. Sebuah kutipan singkat dari Pierre de Coubertin, Bapak Olimpiade Modern yang membuat film Tiga Sri Kandi. Kutipan yang tepat untuk mendeskripsikan sebuah film inspirasional dan patut dihargai. Film Tiga Sri Kandi menceritakan kisah Nur Fitriana, Lilis Handayani, dan Kusuma Wardani, atlet pemanah perempuan Indonesia pertama yang memenangkan medali di ajang Olimpiade. Ketiganya meraih medali perak untuk panahan bergu di Olimpiade Seoul tahun 1988. Dan dalam film ini, ketiga atlet itu diperankan oleh Bunga Citra Lestari, Chelsea Islan, dan Tara Basro. Saya mengharapkan bahwa penonton kita akan menikmati film ini dan bisa menimbulkan gairah dalam diri mereka untuk berprestasi seperti tiga pemanah ini. Cerita ketiga atlet ini memang belum terlalu dikenal dan diketahui oleh khalayak luas. Bahkan ketiga putri panahan itu disematkan gelar sebagai Tiga Sri Kandi yang diambil dari nama tokoh kepahlawanan dalam dunia pewayangan yang memang sangat piawai dalam memanah. Nah, kali ini kita akan ngobrol bareng sama mereka, Bu. Iya. Tapi juga ditemani oleh bintang-bintangnya juga. Ya. Ada dua siapa aja, dari Tiga Sri Kandi. Ya. Ada Bunga Citra Lestari dan ada Chelsea Islan. Dan satu lagi. Ada saya sendiri. Karena saya berperan sebagai pelatih mereka, yaitu ya, Donald Pandiangan. Ya. Kita akan simak sama-sama seperti apa keseruan kita ngobrol-ngobrol seputar Tiga Sri Kandi. Kita langsung aja, Bu. Ya. Kita ketemu okay sama mereka. Ya. See you. Kalau ya, Bunga berapa lama? 5 hari. Karena karena 5 hari. Karena last minute aku.